Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore. Ya. Pada pertumbangan ya. Iya, pada pertumbangan. Harusnya bersama Arai hari ini ya. Cuma kayaknya dia bukan cuma tumbang ini. Jadi? Dari kemarin-kemarin aku tengok agak-agak apa gitu ya. Mungkin karena teringat di kampung halaman itu. Melo atau adik mungkin yang ditinggalkan barangkali. Udah main perasaan juga. Iya, memang kalau udah main perasaan fisik ini lemah dia. Lemah, ya. Iya. Harus lemah. Ada dikuatkan lagi gitu kan. Ya, oke, kita mulai saja. Seperti biasa ada tiga berita yang akan kita sampaikan, berita yang hits pada hari ini. Yang pertama itu kita ke Belawan ya, Lia. Ya, Belawan. Bukan Belawan ya. Marelan nih. Marelan, tanah 600 Kecamatan Marelan. Ada seorang laki-laki meninggal dunia diduga karena malapraktik. Yeah. Malapraktik. Seorang satpam nih bang. Kabarnya. Satpam, ya. Satpam ya. Jadi disuntik antibiotik kabarnya, antibiotik melalui selang infus katanya gitu. Cuma oleh pihak keluarga katanya itu sudah dilarang pada awalnya karena pihak keluarga khawatir nih si namanya Sakti ya, Sakti Fernando Napitupulu. Nah, jadi di, si Sakti ini memiliki alergi obat. Ya. Alergi obat, tapi oleh dokter ini kata kakaknya Rosnaini Napitupulu, adik saya ini punya alergi katanya kan. Jadi khawatir ketika disuntik itu terjadi sesuatu. Tapi oleh oknum dokter yang ketika itu bertugas itu ya tidak di tindakan dan terus disuntik, dan akibatnya setelah beberapa lama itu langsung kabarnya 5 menit setelah disuntik langsung hanya 5 menit ya, iya, berbuih mulutnya bang. Kayak keracunan gitu ya, kalau berbuih ya. Juga nih dokternya udah dilarang kan. Dokternya nanya ada alergi obat, ada tapi disuntik juga. Kok gitu. Jadi, astagfirullah, ini rumah sakit apa ini namanya? Esmun bang, rumah sakit terbilang baru lah di lingkungan tanah 600 itu bang. Tanah 600 aku belum pernah sih ini. Baru rumah sakitnya. Baru rumah sakit. Oke, okay, oke. Okay. Kita punya videonya, kita lihat dulu videonya ini, Bang. Mas, bisalah kita apa namanya? Bisalah wawancara sedikit, Bang, terkait kejadian semalam. Hah? Aku tadi baru ketemu Bang Budi. Jangan Bang larang aku. Jangan abang larang aku bang. Jangan abang tangkap. Cara dari tribun. Bang, bacara sedikit lah bang. Bang, bacara sedikit lah bang yang soal semalam. Hah? Abang apa namanya bang? Bang apa? Bang apa namanya? Ada alergi obat Bu, ada yang dijawab saya mama begitu juga. Dijawab ada alergi obat antibiotik. Waktu dibawa semalam ke rumah sakit keadaannya seperti apa memang? Kenapa bisa langsung? Mas, diulang aja biar begini ngapa? Gimana, Pak? Cerita awalnya seperti apa, Kak? Ceritanya dia pergi kerja, si Sakti Nabi Tukulu ini jam 9, sekitar jam 9 malam. Dia security di Bank Mestika. Jadi dalam perjalanan dia menabrak mobil yang menyerempet lah. Iya. Dia bilang sama aku ya, karena aku yang bawa dia ke rumah sakit. Iya. Kenapa bisa jadi terjadi? Aku kak, apa menghindari lubang apalah batu kecil. Rupanya aku sempat jatuh gini, tapi kereta aku yang nabrak truk itu gitu, tapi terberhenti. Dia udah jatuhnya gini, cuman ini aja yang luka sama kakinya, itu ajanya. Orang jelasnya aku tanya, aku yang bawa dia dari ke rumah sini. Sakit. Ke rumah sakit. Terus kak, setelah itu di rumah sakit seperti apa yang dilakukan? Pertama ditolak, terus mana aku minta tolonglah. Dia kepalanya pusing, tangannya ini sakit. Masa nggak ada tindakan kalian? Dia bilang nggak ada kamar bu, nggak apa-apa pun kami tunggu sampai ada kamar. Bu bilang, nah, dan dibilang dia,
Ya kayak mana deh, aku tanya lagi dia, enggak apa-apa lah kak, asal aku berarti masih ini. Masih bisa. Masih bisa komunikasi. Ngomong ya. Iya. Ke ruang oksigen apa drongset pun dia masih jalan pun lagi. Masih jalan. Kamar mandi masih. Kamar mandi masih pun juga. Masih bagus dia jalan. Kondisinya drop tuh mulai kapan kak? Drop semenjak dimasukkannya antibiotik itu. Tapi perawat itu sendiri yang mengucapkan karena aku udah marah obat apa yang kalian kasih. Perawat yang apa laki-laki dia bilang kan enggak apa bu antibiotik. Antibiotik kan aku bilang enggak bisa dia kenapa kalian bikin? Karena ada alerginya tadi ya. Papa udah bilang sama rumah sakit. Udah, udah. Disuntik aja aku lihat semuanya. Mata kepala aku yang lihat semuanya. Aku yang menjerit sama dokter itu. Bikin kalian nantinya. Bikin tangkalnya. Disuntikkanlah dua ampun apa yang disuntikkan sama barkut sama dokter sama polisi semua dokternya tidak malah peduli sampai mamaku pun pingsan dibiarkan orang itu. Rumah sakit mana ini kak? Rumah sakit semua. Jadi yang kita lakukan sekarang ini apa kak? Aku gak terima. Sudah dibuat, sudah dilapor ke polisi. Udah apa? Otopsi dan laporan polisi. Aku gak terima deh kuning itu. Bagusnya jalannya tadi. Ada laporan polisi. Laporan polisi ada. Ada. Surat laporan polisi. Ada. Ada beda cerita. Bisa tengok tak? Makasih ya. Adik, kakak. Adikku paling kecil satu-satunya itu aku. Makanya aku sayang sekali tapi semua kami perempuan sayang sama dia. Lain-lainnya ini pun sayang sama dia. Walaupun apa kata orang aman mulai adikku, aku sayang sama adikku. Semua kami perempuan ini, untunglah semua baik lain-lainnya. Baik kali kami semua sampai itu. Karena apa? Cuman satunya itu kami. Itu yang ditanamkan mamaku sama kami semua. Nah, itu nih. Jadi kabarnya dia lagi mau kerja bang, tergelincir. Cuma lecet-lecet aja sama pusing dikit. Iya. Iya, akhirnya karena itu tadi ya disuntikan antibiotik tadi. Ya dia memang efeknya alergi. Sampai gitu ya bang? Enggak tahu juga kita ya, biasa antibiotik kan biasa aja iya. Sebenarnya kan. Selama ini aku mikirnya alergi obat disuntik paling ada gejala sakit lain yang timbul. Gatal-gatal gitu iya. Misalnya ya. Bengkak-bengkak. Tapi ini sampai berbunyi katanya. Berarti ada hal lain di dalam badannya itu yang bisa tidak ini kan, tidak terpantau sebenarnya. Dan kabarnya lumayan banyak, dua ampul kan, dua tabung berarti. Kan? Apanya itu? Antibiotiknya yang sempat disuntik. Banyak kali. Dua tabung disuntik kan? Iya, dua ampul katanya. Oh, itu seremnya. Oke untuk lebih jelas ya kita hubungi ya. Dulu reporter kita di sana Arjuna Bakara tadi yang langsung mewawancarai keluarga korban. Halo Arjuna, apakah di sana? Halo, selamat sore Arjuna. Halo Arjuna, sudah mengkaji dua. Ya, iya. Bagaimana Jun? Tadi sempat mewawancarai keluarga korban. Bisa dijelaskan bisa kembali? Bisa dijelaskan bagaimana juga kronologisnya? Nah baik bang, ini tadi saya juga baru ke rumah sakit, apa namanya, rumah sakit juga ke rumah korban di lingkungan 5 kelurahan Tanah 600 kecamatan Medan Marelan, yeah. Di mana tadi rumah masih di dibalut suasana duka oleh kakak-kakak korban dan kerabat-kerabat yang datang ke rumah korban bang. Nah tadi juga saya sempat berinteraksi dengan kakak kandung korban. Menurut kakak kandung korban, sebenarnya sakti itu tergelincir memang di sekitar medan jalan apa? Jalan Kolis Daksu, jalan Bawal. Nah, setelah tergelincir dia pulang ke rumah. Niatnya ingin kusuk itu pukul 9 malam. Dia ingin kusuk. Lalu kakaknya menganjurkan kalau begitu kita ke rumah sakit dulu lah, katanya begitu kan bang, untuk memeriksa yang lebih lanjut karena memang ada pusingnya sedikit seperti itu. Namun setelah di rumah sakit juga di rumah sakit umum Esmun di jalan Pasar 1 ya, di Marelan, sempat ditolak dengan mengatakan tidak ada kamar. Kakaknya yang menceritakan seperti apa kondisi adiknya mengotot lah untuk supaya mereka itu bisa diterima untuk ditangani di situ dengan tangani. Nah setelah diterima lalu dilakukan observasi,
Dan perawat atau dokternya sempat menanyakan terhadap keluarga bahwa dia bahwa sakit, ada nggak gejala sakit atau gejala apa namanya yang tak bisa dikasih obat gitu. Osnani sudah menjelaskan kepada dokternya supaya tidak disuntik karena dia ada alergi obat. Alergi obat. Namun tetap disuntikan. Penyuntikan tetap dilakukan. Dan itu langsung dokternya yang nyuntik. Osnani yang melihat Arjun itu langsung protes gitu, kenapa disuntik itu sudah dilarang. Dan Jun, itu yang menyuntikkan itu yang menyuntikkan itu apakah nakes atau dengan kekalin perawat atau dokter? Kalau yang menyuntikkan itu memang ada dua orang yang melakukan penyuntikan. Nah, namun belum diketahui pasti apakah dokter atau nakes seperti itu bang. Tapi yang pasti petugas kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut. Dan setelah melakukan penyuntikan, korban langsung merasa pusing, mual dan sesak napas, dan tiba-tiba mengeluarkan bunyi dari mulutnya setelah dilakukan penyuntikan obat antibiotik tersebut. Dan 5 menit setelah itu korban langsung meninggal dunia di rumah sakit tersebut bang. Padahal menurut keluarganya korban masih bahwa ke rumah sakit juga normal jalan, bisa jalan sendiri waktu sebelum parah karena masih bisa jalan. Walaupun sebenarnya ada kecelakaan hanya ada kelincang dan memang ada memar di tangan sebelah kanan dan agak pusing sedikit seperti itu bang. Juga selain alergi obat, apakah yang bersangkutan ini korban punya semacam penyakit riwayat penyakit lain kah? Kalau untuk riwayat penyakit lain memang belum dipastikan, sepertinya keluarganya tidak ada bilang seperti itu tadi bang. Karena dia juga sehari-hari dalam keadaan sehat dan dia bekerja sebagai security. Namun yang pasti terkait penyebab kematiannya apakah berkaitan dengan penyuntikan, saat ini korban sedang diotopsi di rumah sakit Bayangkara setelah dilaporkan oleh kakaknya Rosnani ke Polsek Medan Labuhan, dan rekan kita sekarang Dola sedang mengikuti perkembangan kasusnya. Karena misalnya petugas Polsek Medan Labuhan dari kanitnya sudah berada di rumah sakit Bayangkara dan sampai saat ini juga masih berada di rumah sakit Bayangkara seperti itu bang. Berarti korban keluarga korban melaporkan ini kepada polisi ya, sudah melaporkan atau masih berencana melaporkan? Sudah bang, sudah melaporkan. Dalam laporannya tadi yang saya lihat itu petugas apa kesehatan yang dinilai lalai dalam melakukan tugasnya menyuntik antibiotik yang padahal sudah dilarang sehingga mengakibatkan hilangnya orang lain seperti itu bang. Dan saya juga tadi sempat ke rumah sakit mengamati sekitar rumah sakit dan ketemu dengan seseorang yang mengaku humas begitu. Ya ya. Humas yang digambar ini ya, dia, yang sedang iya, ada digambar ini sekarang. Ya, yang berbaju yang baju merah jambu. Humas, tapi ketika ditanya dikonfirmasi terkait kejadian tersebut, dia mengelak dan malah menepis kamera seperti itu. Pasti itu yang dari rumah sakit belum ada memberikan keterangan dan juga mereka menurut keluarga belum ada menyambangi keluarga menyatakan seperti permohonan maaf atau seperti apa begitu bang. Dan keluarga korban berharap kasus ini bisa tuntas demi keadilan atas kematian adiknya seperti itu bang. Apa sudah ada tanggapan dari polisi Arjuna? Nah, kebetulan saat ini juga saya sedang berada di ini bang, di Polres Belawan. Karena masih menunggu hasil autopsi seperti itu bang, jadi belum ada keterangan memang dari polisi dan kita masih menunggu itu bang. Baik Juna. Juna, satu lagi, itu ketika apakah ada pihak keluarga itu menjelaskan ketika almarhum ini
korban ini meninggal, apakah ada pihak rumah sakit memberikan keterangan apa gitu, misalnya penjelasan korban ini meninggal karena apa gitu, ada dari sisi rumah sakitnya ada tidak? Dari sejauh ini memang belum, tidak ada bang, dan pada saat kejadian juga tidak ada, bahkan yang menurut cerita dari kakak kandung korban, yang ibunya pingsan-pingsan pun seperti itu dibiarkan, pokoknya tidak ada secara dihibur secara psikologis, panik. Misalnya tidak ada dilakukan bang yang seharusnya mereka lakukan. Begitu bang. Oke, Arjuna. Baik. Kita nantikan perkembangan terkini terkait kasus ini. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Selamat sore bang. Iya. Agak seram ya bang. Seram ya, dibiarkan aja udah orang tertembak. Iya, nggak ada penjelasan, gak ada sama penjelasan. Sekali, dan bahkan keluarga korban yang pingsan juga dibiarkan aja. Oh, minimal kayak yang di sinetron-sinetron ya. Iya. Kita sudah berbuat semaksimal mungkin. Mohon maaf, kita tidak bisa menyelamatkan jiwa yang bersangkutan. Misalnya kan seperti itu kan. Tapi kalau kayak gini kan goplah juga mereka. Berarti semakin sana, kuat dugaannya. Semakin kuat dugaannya toh si korban ini datang jalan kaki ke dalam. Ya kan? Ibaratnya cuma lecet-lecet sama pusing, sama karena kebanting, ya? Karena kebanting keluar kok meninggal dunia. Ini memang menjadi satu tanda tanya yang sangat besar ya. Dalam waktu 5 menit setelah disuntikan langsung berbuih dan meninggal. Yang disuntikan apa ini? Bisa jadi tanda tanya juga kan. Ini memang kita menunggu tadi, Arjuna tadi menyampaikan informasi bahwa jenazah dari korban ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut, dan tadi juga wartawan kita Goklas Wiseli juga sudah mengawal di sana, dan laporan awalnya tadi sedang diotopsi katanya. Terutama melihat obat apa itu yang dimasukkan ke dalam. Rasanya antibiotik apa sekeras itu? Langsung 5 menit langsung keluar buih dari atas dan kotoran dari bawah, langsung dua-duanya keluar. Serem nih. Biasanya kotoran itu berarti sakit kali gitu. Iya, ada tekanan. Ada disitu. Tekanan berarti sudah menjadi semacam racun gitu ya. Ya kita nantikanlah Tribunus bagaimana kelanjutan. Semoga polisi bisa mengungkap ini dan secepatnya. Kayaknya adalah CCTV di ruangan itu ya, bang. Biasanya. Pasti ada. Oke bang, kita beranjak ke berita kedua. Ini juga lagi heboh ini soal perminyak gorengan duniawi. Sejak pemerintah itu menyampaikan bahwa harga minyak goreng per liter itu menjadi 14.000, mendadak minyak goreng hilang dari pasar. Iya, ini kayaknya sudah biasa terjadi di Indonesia ini ya. Sampai-sampai bapak-bapak sama istrinya pura-pura nggak kenal. Supaya dapat jatah 1 liter kan jatahnya. Satu kemasan yang 2 liter. Oh, 2 liter. Nah, jadi minimal beli satu kemasan gitu. Nanti kan. Di kasir pura-pura nggak kenal. Siapa ya? Jadi bertiga dia, ada anaknya, dia, kambaknya, pembantunya, semua pokoknya 5, biar dapat 10. Tadi reporter kita menyampaikan tadi pagi informasi di salah satu supermarket itu ada antrian yang panjang untuk membeli minyak goreng kemasan merek tertentu dengan harga yang dipatok pemerintah, 14.000. Berarti satu kemasan itu 28.000 sampai ngantri. Ada videonya, coba kita lihat apakah ada yang menaruh slotnya di situ. Biasanya gitu ya. Biasanya kalau gitu. Kalau terlalu panjang capek taruh slot dia duduk, ya kan? Ya, ini ada videonya. Oke, kita lihat. Kita saksikan videonya. Thank you.
Selamat siang Tribuners, bersama saya Kartika, reporter Tribun Medan, saat ini sedang berada di Irian Supermarket, Jalan HM Joni, untuk memantau pasokan minyak goreng pada hari ini. Berdasarkan pemantauan dari kita, untuk stok minyak goreng itu sudah mulai masuk ke Irian Supermarket mulai hari ini. Dan juga berdasarkan pantauan dari kita, mulai sejak tadi pagi dan menjelang siang ini, para ibu-ibu sudah mulai berburu minyak goreng untuk meramaikan Irian Supermarket. Dan juga berdasarkan informasi yang kita dapatkan bahwa untuk minyak goreng di Irian Supermarket ini tersedia minyak goreng jenis sinolin ukuran 2 liter seharga Rp28.000, namun tidak tersedia untuk ukuran 1 liter seharga Rp14.000. Dan juga ini para ibu-ibu ini tidak hanya datang sendiri, namun juga ada yang datang bersama rombongan teman-teman dan juga ada datang bersama anak hingga suami agar masing-masing mendapatkan stok minyak goreng pada hari ini karena pihak supermarket membatasi setiap satu pembeli hanya dapat membeli 2 liter per harinya. Ya itu tadi Bang di Irian Supermarket. Irian Supermarket ini daerah Jalan HM Joni ya? Iya, HM Joni ujung ya, sini ya, Jalan Bakti. Rame ya? Rame. Tadi kayak Tazri bilang itu ya. Oh. Apa? Ya, curiga aku itu suami istri tapi pura-pura nggak kenal. Kenal. Oke, kita sudah ada Kartika di lapangan. Ya. Halo Kartika. Halo, selamat sore Bang Agus dan Bang Tagi. Halo Tik, dikasih berapa bungkus dari minyak goreng? Oke Tik, bisa diceritakan tadi bagaimana ininya situasi di sana? Ya Bang, berdasarkan informasi yang kita dapat bahwa minyak goreng untuk di Irian Supermarket baru masuk pada hari ini. Itu untuk minyak goreng ukuran 2 liter, namun tidak tersedia untuk ukuran 1 liter. Nah, dengan masuknya minyak goreng, dengan kelangkaan minyak goreng di beberapa retail modern, ini sudah diserbu oleh para ibu-ibu sejak dibuka Irian pukul 10 pagi tadi hingga berlangsung hingga siang hari Bang. Bisa lihat antriannya cukup panjang. Para ibu-ibu, anak-anak, bahkan bapak-bapak ini mengantri untuk membeli minyak goreng kemasan satu bungkus yang ukuran 2 liter seharga Rp28.000. Nah, tadi kita tanya kenapa yang ukuran 1 liter tidak dijual karena belum masuk. Seperti itu, Bang. Ya, apakah di tempat lain memang susah dicari nih, Kartika, dan apakah sudah apa? Kalaupun ada, apa harganya dinaikkan harganya sama mereka? Ya, berdasarkan pemantauan dari kita sejak semalam pada hari Senin, minyak goreng kemasan itu sudah mulai masuk ke retail besar seperti Indogrosir, Lotte Grosir, dan tadi juga Irian Supermarket untuk di partai di supermarket besar ya Bang. Contohnya seperti di Lotte Grosir itu menyediakan sampai 4 liter. Masyarakat bisa membeli, namun syaratnya harus sudah menjadi member seperti itu Bang. Jadi selain itu ya, juga sekarang ya, untuk Alfamart dan Indomaret sendiri sejauh ini masih kosong Bang. Jadi memang untuk yang sudah tersedia itu masih di retail yang supermarket besar seperti itu Bang. Kartika, itu terkait dengan kelangkaan ini ya, sebenarnya persoalannya ini di mana sih? Bisa mungkin barangkali bisa dijelaskan kepada Tribuners. Itu sejak pemerintah memberlakukan harga Rp14.000 per liter, itu kenapa seperti tiba-tiba menghilang gitu? Apakah ada penimbunan? Apakah ada penimbunan? Terus apa atau manfaat mereka gitu? Iya, atau di mana sih sebenarnya titik masalahnya kan? Apakah di pabrik? Apakah di penyalur? Apakah di mana gitu? Ya, mungkin bisa ada penjelasannya, Kartika? Ya Bang Agus, untuk penjelasan kita sudah konfirmasi ke pihak KPPU Regional Medan. Bapak Ridho mengatakan bahwa untuk yang per hari ini kita baru konfirmasi, permasalahan sekarang ini bukan lagi di retail ataupun di pasar, namun lebih ke produsen dan juga distributor Bang. Jadi pihak KPPU sudah menyelidiki pihak distributor dan produsen, dan permasalahan untuk saat ini
pihak produsen masih kesulitan mencari CPO dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah 9.300, Bang. Mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan mentah, sedangkan kebutuhan untuk masyarakat sendiri ini sangat besar. Jadi mereka memerlukan waktu, berdasarkan penjelasan dari pihak KPPU, pihak produsen ini membutuhkan waktu untuk dapat mendistribusikan kembali, Bang. Seperti itu, makanya untuk di daerah sendiri saat ini seperti Sibolga, Simalungun, Karo itu sama sekali hampir sebagian besar minyak goreng kosong, Bang. Ini juga menjadi keresahan beberapa masyarakat, dan itulah, Bang, penjelasan dari pihak KPPU terkait dengan permasalahan minyak goreng ini sekarang di dari pihak produsennya sendiri, Bang. Oh, bisa dibilang ini seperti mogok massal ya. Karena ongkos bahan baku yang tinggi, yeah, tapi ketetapan harga rendah, harga jual, jadi mereka seperti tidak berproduksi. Yeah, kalau bahasa gampangnya, bahasa mas apanya, bahasa pasarnya, nggak temakan modal ya. Iya, iya kan. Makanya merek-merek biasa nggak muncul, Bang. Merek-merek yang baru bahkan. Iya, ini merek apa nih, Kartika? Sinolin ini apa baru atau merek lama nih, Kartika? Iya, minyak Sinolin ini, Bang, minyak yang jarang ya, Bang, yang kita lihat, Bang. Iya. Kayaknya Kartika kan sering nge-review di apa ya, pasar-pasar modern, yeah, gitu. Biasanya sepanjang yang aku tahu ini nggak pernah di-review sama dia nih, si Nolin. Bahkan untuk di pihak Lotte Grosir sendiri, Bang, tidak memperbolehkan minyak Bimol dan minyak Foton itu dibeli secara bersamaan, Bang. Jadi istilahnya beli minyak goreng dengan merek terkenal sama merek yang kurang jarang didengar, Bang, boleh dicampur. Kalau sama-sama merek terkenal itu tidak boleh, Bang. Itu pula ya, oh, berarti misalnya kalau kita sebut merek lah, Bimoli dan Sania, nggak boleh gitu ya? Nggak boleh, Bang. Itu pula ya. Jadi kalau untuk di Lotte Grosir itu yang boleh Bimoli sama minyak Amanda namanya, Bang, atau minyak Fortun sama minyak Amanda. Amanda ya, bro. Atau punya Amanda Manopi. Oke, Kartika, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Iya. Ya, Bang, selamat sore. Jangan lupa berburu minyak goreng. Gitu ya tadi, agak aneh kurasa apanya itu. Ya, bermunculan merek-merek yang baru nih. Dan terus, ketentuannya juga. Ketentuannya aneh-aneh jadinya, yeah, kan. Boleh beli Bimoli, nggak boleh. Yang bermerek beli sama bermerek nggak boleh. Iya. Padahal Amanda itu merek juga. Juga. Tuh ada juga nih satu lagi yang agak apa, kemarin aku dengar itu ya. Jadi boleh beli minyak goreng kalau sudah belanja di tempat dia itu minimal 100.000. Oh, seperti promo jadinya. Seperti ya, promo kan. Sama belanja di parkir juga. Enggak. Kalau parkir lain yang ngutip. Biasanya gitu di Irian. Oh, di atas 100.000 gratis parkir. Oh iya. Berarti oknum-oknum enggak masuk ke situ ya. Karena kalau yang lain dia udah bayar bulanan, Bang. Udah bayar bulanan. Ke dalam parkir, Bang, di luar lain, Bang. Hitungannya lain katanya. Enggak berguna jadi. Enggak berguna, mau pijal dipegang kayak gini kan. Oke, itu. Bang, kita masuk berita ketiga. Itu berita kedua. Ketiga itu adalah berita dari dekat rumahmu nih, Tas. Iya. Di kawasan Medan Sunggal. Dekat rumahku juga. Ya, ada satu rumah kosong di sana yang disebut-sebut sebagai tempat pesta narkoba dan melakukan mesum yang dipergoki oleh warga. Iya. Jadi ada beberapa pelaku kebetulan sedang berada di sana dan dipergoki, kemudian ditegur ya. Ditegur. Tapi setelah itu justru terjadi teror untuk warga. Iya, jadi waktu digrebek itu, warga menemukan alat isap dan kemudian celana dalam wanita. Makanya ada dugaan di situ pesta seks dan pesta narkoba. Kemudian warga mengumpulkan barang bukti itu dibakar. Nah, setelah itulah baru terjadi teror itu ya. Setiap malam itu rumah warga dilempari batu, dan bahkan sore hari diletakkan aja obor gitu. Obor? Iya, seolah-olah ancaman lah, aku bakar lo rumah kalian. Gitu. Rupanya kemarin pada Rabu ya, Bang. Rabu kemarin. Rabu yang iya.
tempat itu malah dibakar oleh pelaku. Nah, apa motivasinya kita nggak tahu ini. Tempat rumah yang mesum itu. Iya, rumah mesum itu dibakar oleh orang-orang mereka. Gitu ya. Ini ada videonya nggak nih tadi? Kayaknya ada ya. Ada, Bang. Oke, kita lihat dulu videonya bagaimana. Krisna. Kemarin dari situ ya keluar apinya. Ini yang kemarin terbakar, tilam. Enggak apa, tunjuk aja, Bu. Ini tilam sama kursi. Ya kemarin Maya tilam sama kursi kan? Tilam berapa? 5. Ada itu terus, ini aja Bang, masuk aja Bang, enggak apa-apa. Dan nengok langsung, kita bakar. Dalam itu ada ditemukan sejumlah alat narkoba ya, Bu? Ada. Yang dibakar di dalam rumah. Di dalam rumah? Ada. Itu enggak tahu lah kita bilang ada, tapi seperti apa, Maya? Botol ya? Pipet, ada botol-botol minuman, ada gelas-gelas air buah gitu. Diduga alat narkoba ya. Itu dibakar semua warga di sini. Dibakar. Pakaian-pakaian itu kan dibakar semua orang. Itu buka pakaian di situ kok pasti enggak baju. Pakaian dalam, pakaian dalam lah. Pakaian dalam sama celananya dibuka gitu ke bawah. Jadi itu ada BH-nya, ada baju cewek tadi, ada baju rompi. Ada kayak singlet gitu. Bu, pihak kepolisian udah datang kemari, Bu? Pertama kita telepon, pihak kepolisian belum ada kemari. Kita kok ke konfir ke Polsek. Ya kan, ke Kepling sakit. Udah, kita besoknya ke polsek bilang bukan wewenang mereka karena mesti ke Kepling ke Babinsa baru bisa laporan karena tidak ada kerusakan, katanya gitu, tidak ada kerusakan apapun dan tidak ada yang dirugikan misalnya. Nah, itulah dari Polsek. Datang lagi kami kedua kali seperti itu juga hasilnya. Semalam karena ada tebakan besar ini, saya telepon Kepling. Saya telepon Kepling, terus Kepling, saya sempat marah sama Kepling karena tidak lanjutnya. Terus saya ini ke Babinsa, ada di orang masuk. Itu malam jam 11, kita jam 11 malam ada pelemparan. Apa yang dilempar, Bu? Rumah dari seng belakang. Dilemparnya pakai apa? Batang ubi. Maya kemari sedikit, Maya. Terus ada ubi yang... Maya kemari sedikit, Maya. Batang ubi, mereka lempar pakai batang ubi sama batu besar. Itu terus sampai jam 5 pagi. Kita masuk dilempar. Oke, kita dalam rumah dan mereka lempar. Terus sampai jam 5 pagi berhenti. Diperiksa orang, enggak ada orang yang nampak. Itu setelah kejadian kebakaran? Setelah kejadian. Belum. Ketahuan pertama. Ketahuan pertama itu ada berapa orang, Bu, di dalam itu, Bu? 4 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Diduga perbuat mesum nggak itu, Bu, mereka, Bu? Kemungkinan iya, karena ada pakaian dalam segala macam. Ya yang kan? Ketinggalan di sini ya, Bu? Yang ketinggalan. Sudah berapa lama itu, Bu, aktivitas orang itu di dalam ya, rumah ini, Bu? Saya nggak paham, nggak tahu. Cuman ketahuannya kok pintu terbuka. Kami lihat, buka pintu ini ditutup, digembok. Pintu dapur itu terbuka, jadi begitu masuk ke sini kok, orang ini nggak ada. Yang jelas pasti ibu ini. Pokoknya dari pertama kejadian itulah terus ada pelemparan terus rutin. Pelemparan terakhir mereka kasih apa? Ya. Itu emang tadi kesaksian warga, Bang. Emang rumahnya pun apa ya? Tempatnya sangat mendukung ya. Iya, orang ruku berantu aja pun ditempati orang itu, apalagi kayak gitu, ada kamar-kamar, iya, ada apa, kasur dan bantal. Gitu kan. Pertanyaannya tadi, tapi mungkin nanti kita tanyakan sama reporter kita, itu rumahnya rumah siapa sebenarnya? Iya. Ya kan? Iya, rumah kontrakan tapi iya, gak ditinggalkan, nggak ada orangnya. Oke. Okay. Ada Alfian di sana, masih di sana, Pian? Halo. Ya, halo Bang Agus, Bang Tebri. Ya. Oke, Pian. Bisa dijelaskan bagaimana duduk perkara yang sebenarnya?
Ya, baik Bang Agus, Bang Bantri, dan juga para tribuner di rumah. Ya, kejadian pembakaran rumah tersebut berawal dari pada tanggal 9 lalu, para warga di situ memergoki ada sejumlah orang, ada berjumlah 4 orang, satu orang wanita, saat itu sedang berada di dalam rumah kosong tersebut. Setelah keperkeluarga, mereka ini melarikan diri lewat pintu samping rumah itu. Warga pun sempat mengejar namun tidak menemukan para pelaku. Setelah itu Bang, pada malam harinya mereka langsung melempari rumah warga di situ yang kebetulan itu berdekatan dengan rumah kosong tersebut. Melempari dari sejak tanggal 9 itu Kak Bang sampai kemarin terus dilempari sampai dari jam 11 malam itu kejadiannya sampai jam 5 subuh rumah warga itu dilempari, dan puncaknya kemarin terakhir para pelaku ini membakar rumah tersebut Bang. Namun belum sempat terbakar, warga sudah mengetahui karena asap sudah membumbung tinggi dari dalam rumah. Kemudian para warga ini langsung mencoba memadamkan api di lokasi kejadian Bang. Baik Bang, begitu kronologisnya Bang. Pian, untuk apakah sudah ada gambaran para pelaku yang 4 orang ini, yang kepergok ini, apakah merupakan pemuda setempat, warga setempat atau orang luar? Ya. Biasanya kan kenal tuh Bang. Gimana Bang, agak kurang jelas suaranya. Yang tadi yang dipergoki tadi kan katanya ada 4 orang ya, 3 laki-laki, 1 perempuan. Apakah menurut warga sekitar itu mereka merupakan warga setempat atau orang luar? Ya, menurut dugaan dari warga yang tinggal di situ Bang, mereka tidak mengenali dari keempat orang tersebut karena waktu dipergoki itu Bang, mereka ini langsung lari keluar Bang. Warga tersebut tidak secara pasti mengenali korban ini, apa mengenali para pelaku ini Bang. Yang jelas saya mengatakan bahwasanya saat dilakukan penggerebekan tersebut Bang, ditemukan sejumlah alat bukti pengisap narkoba Bang, yaitu pipet dan sejumlah botol, dan juga ada kaca pirek Bang untuk pemakai narkoba. Selain itu juga warga menemukan adanya pakaian dalam wanita Bang yang tertinggal di dalam rumah itu Bang. Lalu warga membakar barang bukti tersebut Bang karena takut akan terjadi sesuatu hal dan dituduh-tuduh para warga situ menggunakan narkoba. Makanya para warga ini membakar barang-barang bukti tersebut Bang. Fian, kalau untuk status rumahnya, ini pemilik rumahnya kemana ini Fian? Ya baik Bang, menurut informasi yang tinggal di situ memang masih bersaudara Bang, satu sama lain. Status rumah tersebut merupakan rumah warisan Bang. Namun satu orang dari mereka yang mendapatkan warisan tersebut tidak tinggal di situ Bang. Rumah tersebut ditinggalkan kosong begitu saja. Baik Bang. Pian, apakah ini tadi dari penjelasan dari warga ibu-ibu ini tadi katanya mereka warga setempat itu sudah berupaya untuk melapor ke polisi dan ke Babinsa katanya, tapi awal-awalnya ditolak. Apakah setelah kejadian ini laporan mereka sudah diterima atau belum? Ya, ya baik Bang. Awal-awal kepergok itu katanya pihak warga situ sempat melaporkannya ke Kepling awalnya Bang. Namun Kepling sendiri beralasan pada saat itu sedang sakit Bang. Lalu para warga ini mencoba mendatangi Polsek Sunggal Bang. Namun ketika tibanya di sana, pihak Polsek Sunggal ini mengatakan bahwasanya pihak dia tidak berwewenang Bang dalam kasus tersebut. Nah, warga di situ disarankan untuk melapor ke Kepling dan setelah itu melaporkan ke Babinsa. Setelah itu warga ini pun melaporkan hal tersebut kembali lagi ke Kepling, namun tidak ada tindakan Bang.
Nah, setelah terjadinya kebakaran rumah itu, Bang, barulah tadi polisi dan juga kepolisian mendatangi lokasi itu, Bang. Sejauh ini apa tindakan dari polisi? Apakah sudah ada, Tian? Ya, baik, Bang. Kita juga tadi sudah berkonfirmasi dengan Kapolsek Sunggal, Kompol Chandra Yuda. Ia mengatakan bahwasanya telah mengetahui juga peristiwa yang terjadi, Bang. Namun ia mengaku, Bang, belum mendapatkan laporan, Bang, dari para korban ini. Belum ada yang membuat laporan ke Polsek Sunggal. Namun katanya atas kejadian itu pihaknya juga sudah mendatangi lokasi, Bang, untuk melakukan pengecekan. Nah, tadi juga Kapolsek mengatakan bahwasanya dia meminta para warga situ untuk melaporkan kejadian itu ke Polsek Sunggal, Bang. Baik. Muter-muter ya. Ribet dia. Iya. Udah lapor, katanya lagi sebelumnya tidak ada kerusakan. Nah, makanya enggak bisa ditindaklanjuti. Ya. Ini udah terbakar ini. Iya, udah terbakar. Suruh lapor lagi karena lupa yang lama lupa yang mau dilaporkan lupa. Harus ditulis ulang. Baik, Tian, terima kasih atas laporannya. Kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Selamat sore, Agus. Selamat pagi. Dan juga para tribuners. Iya. Ya, itulah birokrasi itu. Ya. Birokrasi kompleks ya. Kalau slang bilang kan. Ya, kalian harus begini, harus begitu, harus mengikuti tata udah ini. Udah terbakar rumah, Wan. Udah terbakar. Kan, udah terbakar rumah aku. Oke, baik. Itu tadi. Itu tadi. Tiga laporan kita hari ini yang paling hits di Tribun Medan. Yeah. Sebenarnya ada satu lagi tadi soal apa itu ya, yang nenek-nenek yang dipukuli itu. Oh iya. Yeah. Yang dipukuli oleh anaknya sendiri dan kabarnya setelah dilaporkan ke polisi, anaknya itu mau dijemput, ternyata sudah melarikan diri. Dan membawa dua anaknya. Anak dia sendiri sebenarnya, yeah, kan, cucu dari nenek. Cuma itu. Cuma nenek itu mengkhawatirkan karena perilaku anaknya seperti itu nanti membahayakan cucunya. Iya, emosinya tidak terkontrol karena narkoba, membahayakan narkobanya. Tapi ya mau lari kemana juga dia, Bang? Uangnya nggak ada. Iya, kan? sekitar sini kata kuasa hukumnya, makanya dia meminta polisi untuk segera menindaklanjuti, Pak bertindak. Ya, ini kan nggak perlu dilapor lagi ya kalau kayak gini ya. Mana tahu perlu laporan lebih lanjut. Udah semalam lapor. Oke, baik, itu tadi mungkin kita review sedikit. Yang pertama tadi dari kawasan Marelan Tanah 600 ada dugaan terjadinya malapraktik yang menimpa Sakti Fernando Napitupulu, seorang petugas keamanan. Yang awalnya luka-luka karena terpleset naik sepeda motor ya. Naik sepeda motor katanya. Tidak dijelaskan yang tapi kayaknya naik sepeda ya, motor. Terpleset, mengalami luka-luka lecet dan juga sedikit pening di kepala katanya. Kemudian dibawa ke rumah sakit umum Esmun, dan kemudian di sanalah terjadi satu insiden ya, barangkali bisa kita katakan begitu. Sakti ini disuntik antibiotik oleh oknum nakes ya, petugas keamanan. Belum tahu kita apakah dokter ya, atau perawat. Karena sepertinya yang nyuntik itu nakes. Iya. Dokter memerintahkan aja. Iya. Sepertinya begitu ya, kan? Ya. Tapi nakes itu tentu saja tidak berani menyuntik kalau tidak ada perintah dokter kan. Iya. Seperti tapi itu. Keterangan dari kakaknya itu dokternya kan, dia berbicara sama dokternya. Oh gitu ya. Nanti mungkin kita bisa jelaskan lebih lanjut. Mungkin bisa Tribunus bisa melihat nanti di atau membaca lebih lanjut di Tribun Medan. Karena kita masih menunggu nih. Karena kita masih menunggu keterangan polisi. Hasil otopsi juga di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut. Pihak rumah sakit sendiri belum memberikan keterangannya. Tadi sempat masih juga terjadi insiden dengan reporter kita di lapangan ketika seseorang yang awalnya mengaku sebagai bagian dari humas, tapi kemudian ketika dimintai keterangan menolak dan juga sempat menepiskan tangannya ke kamera. Nah, itu berita yang pertama. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan kelangkaan minyak goreng tadi pagi sempat terjadi antrian panjang di Irian Supermarket Jalan HM Joni karena di sana dijual minyak goreng kemasan
merek Sinolin ukuran 2 liter dengan harga Rp28.000. Ini sesuai dengan harga patokan pemerintah. Dan terjadi antrian di mana tidak hanya ibu-ibu rumah tangga dan para remaja putri, tapi juga remaja putra, bapak-bapak berkumis, ya kan, dan anak-anak berseragam SD dan SMP. Bapak-bapak berkumis ini yang paling lucu kita melihatnya, ya. Datang kecek-kecek. Udah serem-serem mau minyak goreng. Disuruh bimbingnya itu. Sampai siang tadi masih antri juga. Masih antri, ya. Cukup banyak tadi stoknya. Tapi juga tadi reporter kita menyampaikan bahwa di beberapa retail itu sudah ada, ya, sudah masuk. Tapi ada kayak syarat-syarat gitu. Syarat dan ketentuan berlaku, dan agak aneh juga kalau kita, lucu ya kalau kita mendengarkannya, yang boleh beli yang satu yang bermerek terkenal, yang satu tidak terkenal. Kita nggak tahu apakah yang tidak terkenal ini. Aku nggak kenal Bimoli ini, Sanko juga aku nggak kenal. Iya, ini bukan terkenal ini di tempat kami, ya, gitu kan. Itu yang pertama, yang kedua, ya, yang kedua, yang kemudian yang ketiga adalah adanya teror kepada warga setelah mereka menggerebek satu rumah kosong yang mereka curigai sebagai tempat pesta narkoba dan pesta seks. Polisi masih menunggu laporan katanya. Oke, okay, itu barangkali. Iya, Bang Tazli. Kita tutup saja. Oke. Okay. Bagaimana? Ya, itu tadi tiga berita yang hits hari ini. Sekian dulu. Selamat sore Medan ya. Kali ini bersama saya Tazli Muhammad dan rekan saya Gusdir. Dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Ya, selamat sore Medan. Sampai bertemu kembali. Selamat sore Medan.